Yap, di depan saya sudah ada Acer Liquid Z320. Acer Liquid Z320 ini merupakan generasi penerus dari Acer Liquid Z220. Terlihat pada bagian utamanya menampilkan seperti apa headset tersebut dengan desain yang membulat. Lalu boxnya sendiri terbuat dari bahan karton, di mana ada tulisan atau icon yang sedikit memperjelas secara singkat bahwa handset ini memiliki layar 4,5 inch didukung dengan chipset quad-core 1,1 GHz, kemudian konektivitas HSDPA up to 42 Mbps, lalu ada Acer BY OC dan juga DTS Studio Sound. Di bagian belakangnya terdapat icon Android, yakni Android 5.1. Kemudian seperti sebelumnya terdapat icon chipset 1,1 GHz quad-core, kemudian layar 4,5 inch, kamera 5 MP, baterai 2000 mAh, dukungan microSD bobot berat 142 gram, kemudian terdapat GPS dan juga konektivitas Bluetooth. Di bawahnya terdapat stiker garansi, yakni dari garansi PT Acer Indonesia. Jika Anda ingin membuka handset tersebut, maka Anda harus merobek terlebih dahulu stiker yang melekat pada bagian sisi belakang box dari Acer Liquid Z320 ini. Saya akan membukanya. Ya, seperti inilah rupa dari Acer Liquid Z320, terbungkus di dalam plastik bening. Dan seperti yang ditampilkan pada box, Acer Liquid Z320 ini memiliki sudut yang membulat, berbeda dari generasi sebelumnya yakni Z220 yang sedikit dalam arti desain kotak pada bentuknya. Pada bagian belakangnya memiliki tekstur yang kesat sehingga ketika Anda menggenggamnya rentan untuk smartphone tergelincir itu sangat kecil. Layar 4,5 inch berjenis IPS atau in-plane switching. Lalu saya akan memperlihatkannya yang di dalam box dari Acer Liquid Z320. Yap, ini ada buku panduan untuk Acer Liquid Z320. Lalu ada kartu garansi. Kartu garansi registration card yang diimpor oleh PT Acer Indonesia. Lalu terdapat headset yang dibungkus dengan rapi dalam sebuah plastik. Ada head charger dengan nilai daya 100 sampai 240 volt atau 0,6 ampere 50 sampai 60 hertz yang dibuat di Cina. Lalu terdapat kabel USB. Dan terakhir, baterai replaceable atau removable yang berukuran 2000 mAh.